Selama 2 hari, mulai hari kemarin sampai hari ini, kita di ASKA PSSI Bojonegoro melakukan seleksi untuk kebutuhan timnas Indonesia baik untuk kelompok usia 16 maupun untuk kelompok usia 19. Kemarin untuk kelompok usia 16 diikuti kurang lebih 90-an pemain. Hari ini untuk kelompok U19 juga diikuti kurang lebih 90-an pemain. Nanti siang atau sore, mungkin hari ini setelah semua proses selesai, kita akan merekap dari teman-teman tim seleksi untuk nanti kita setorkan ke PSSI Jawa Timur. Kebetulan memang batas waktu untuk penyetorannya besok tanggal 7 atau 8, disitulah kita akan menyetorkan masing-masing di kelompok usia itu 5 pemain, sehingga harapannya yang kita setor ke ASPRO benar-benar pemain yang berkualitas, pemain yang memang memadukan kemampuan baik dari sisi skill, teknik, mental, fisik dan semuanya, sehingga harapannya dari Kabupaten Bojonegoro ada yang lolos baik di tingkat regional maupun nasional. Kira-kira seperti itu.